Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li zira'a din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat seluruh jamaah, kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar mana saja kita berada, yang semua kami banggakan dan kami hormati, dan mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayang Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita bisa bertemu kembali tanpa beradu pandang, hanya suara yang kita dengar. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan suara ini adalah suara yang diberkahi Allah, suara yang memotivasi kita untuk terus meningkatkan amal ibadah sampai akhir hayat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, diberikan kepada kita semua kesehatan, dan betul juga Allah sinari hati kita dengan sinar iman Islam dan sinar Al-Quran, dan mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita diperbaiki dan dapat kita tingkatkan, dan mudah-mudahan rezeki kita diperluas Allah Subhanahu wa taala, rezeki halalan thayyibah dan membawa keberkahan, dan mudah-mudahan kepada kebaikan Allah selalu dekatkan kepada kita dan dapat kita laksanakan. Dan mudah-mudahan juga begitu juga dengan segala bentuk kemungkaran, kesalahan dan dosa, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dan dapat kita hindarkan. Dan segala hajat, cita-cita kita, harapan kita, visi dan misi dalam kehidupan kita ini dapat diwujudkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan kepada kita semua ajaran suci melalui Al-Quran Kalam Ilahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan kesempatan untuk terus bersama Al-Quran dalam kehidupan, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, dan seluruh masyarakat yang termasuk bagian daripada keluarga Al-Quran. Dan mudah-mudahan Al-Quran itu bisa kita baca, kita pahami, kita hayati, dan kita jiwai, karena Al-Quran inilah yang membedakan kita antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja berada, yang kami hormati dan kami banggakan, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tata cara membaca surah Yasin dengan sistem Yasin 41. Wirid Yasin adalah kelompok pengajian yang ada di masyarakat kita. Ada wirid Yasin kaum ibu, ada wirid Yasin kaum bapak, ada wirid Yasin Karang Taruna, Naposo, Nolibulung yang ada di masyarakat kita. Semua adalah orang yang berusaha membaca Al-Quran dalam berbagai waktu dan kesempatan. Tentu Yasinan dalam masyarakat kita sudah membudaya budaya yang baik. Saudara-saudaraku, tentu segala bentuk keutamaan dan keberkahan surah Yasin sesuai dengan hadis-hadis yang sahih, bahwa dijelaskan surah Yasin adalah qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Dan ada hadis yang menjelaskan siapa yang membaca surah Yasin satu kali sama dengan 10 kali tamat Al-Quran, dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian
Siapa yang membaca surah Yasin pada saat di malam Jumat, maka pada pagi harinya Allah ampuni segala dosanya. Dan surah Yasin sering disebut dengan surah Ad-Dafiyah, surah penolak bala. Dan surah Yasin sering juga disebut dengan surah Al-Baqiyah, yaitu yang mengabulkan segala hajat dan permohonan. Surah Yasin apabila dibacakan ketika ziarah kubur, maka manfaatnya kepada ahli kubur kita, jika keadaan ahli kubur kita dalam keadaan disiksa, Allah ringankan siksaannya. Jika dalam keadaan kenikmatan, Allah tambah kenikmatannya. Hadis yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskan keutamaan daripada surah Yasin. Maka wajar dan pantas para ulama kita, para wali songo kita, para penyebar agama di agama Islam, para ustaz dan ustazah kita, para mubalig dan mubalig kita, mengajak kepada seluruh masyarakat untuk membaca surah Yasin. Dengan keutamaan-keutamaan surah Yasin dibandingkan dengan surah-surah yang lain. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, maka pada kesempatan ini ada inovasi membaca surah Yasin dengan membaca surah Yasin sistem 41. Ini saudara-saudaraku yang diperkarsai oleh seorang ulama kita, ulama Tabaksel yang sudah almarhum, yang bernama Profesor Syekh Haji Ali Hasan Ad-Dari. Dan sudah almarhum, dan beliau adalah salah satu pendiri dari Sekolah Tinggi Agama Islam atau Institut Agama Islam Negeri atau YEIN Padang Sidimpuan. Dan ini sudah sering diamalkan oleh masyarakat kita. Maka pada kesempatan ini kami bacakan sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadis riwayat Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah." Barang siapa yang membuat sunnah hasanah dalam Islam, falahu ajaruha, maka dia memperoleh pahala. Wa ajaru man amila biha ba'dahu, dan dia mendapatkan pahala orang yang mengikutinya sesudahnya. Min ghairi ayyang kuso min uzurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyah, dan barang siapa yang membuat sunnah sayyah, suatu prakarsa yang buruk dalam Islam, kana alaihi wisruha wa wisru man amila biha min ba'dihi, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Min ghairi ayyunkuso min auzarihim sayun, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudaraku, inilah motivasi daripada ulama kita Profesor Syekh Haji Ali Hasan Ad-Dari dalam untuk mencapai masyarakat membaca surah Yasin. Itu tidak hanya sekedar membaca surah Yasin, tapi membaca surah Yasin itu dijiwai. Membaca Al-Quran tidak berlomba cepat membaca surah Yasin, karena tidak ada yang dikejar. Tapi dibaca Al-Quran itu atau surah Yasin itu secara berlahan-lahan, sesuai dengan ilmu tajwidnya, makhorijul hurufnya, dan bisa jadi dengan kemampuan, dengan kemerduan suaranya, dengan dilaksanakan melalui dengan secara murattal atau secara mujawwad. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis riwayat Muslim, an Abi Umamah
Al-Bahiliyu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'ana fa innahu yakti yaumal qiyamati safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Membaca Al-Qur'an saudara-saudaraku secara jelas warattilil qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an itu secara berlahan-lahan, tidak boleh cepat-cepat, tapi bacalah Al-Qur'an itu secara berlahan-lahan berdasarkan mutajwid sehingga dapat dijiwai, dapat dipahami dan dapat diamalkan isinya. Saudara-saudaraku, bagaimana tata cara membaca surah Yasin sistem 41 yang diajarkan oleh Tuan Syekh kita Haji Hasan Ad-Dari? Ada beberapa ayat dalam surah Yasin yang dibaca berulang-ulang. Ada 4 ayat. Dan ada dalam surah Yasin itu dibaca di ujung ayatnya, dibaca panjang dan sambil berdoa dalam hati. Yang pertama kami jelaskan kepada seluruh pendengar, mudah-mudahan kami sampaikan ini dapat lebih kita tingkatkan tata cara membaca surah Yasin kita. Baca surah Yasin kita jangan hanya sekedar budaya atau hanya menghabiskan waktu atau hanya mungkin datang ke wirid Yasin akhirnya nunggu jeda. Tapi kita harapkan baca surah Yasin ini sesuai dengan makna keutamaannya dan tujuannya dengan sistem Yasin 41 ini, mudah-mudahan dapat kita wujudkan. Ayat-ayat yang dibaca berulang-ulang, pendengar bisa ditulis supaya kita lebih bisa nanti mengamalkannya dan melaksanakannya. Ayat yang pertama dibaca berulang-ulang yaitu ayat 1 dibaca 7 kali. Yasin, Yasin, Yasin sampai 7 kali. Kemudian baru disambung pada ayat kedua. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Pada ayat 1 dibaca 7 kali. Kemudian pada ayat 38 yang bacaannya saya yakin pendengar itu setelah saya baca ayatnya bisa disambung karena semakin karena saking seringnya kita baca surah Yasin ini. Ayat 38 Wasyamsu tajri li mustaqirrin laha zalika taqdirul azizil alim. Bacaan Jalika Taqdirul Azizil Alim dibaca 14 kali. Jalika Taqdirul Azizil Alim. Jalika Taqdirul Azizil Alim. Jalika Taqdirul Azizil Alim. Dibaca sampai 14 kali. Kemudian ayat 58. Salamun qawlam min rabbir rahim. Dibaca 16 kali. Ayat 58 ini dibaca 16 kali. Kemudian
ayat 81. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala. Sampai pada bacaan bala dibaca 4 kali. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala. Sesudah kita baca 4 kali baru disambung ayat bacaan ayat selanjutnya. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Inilah 4 ayat dalam surah Yasin yang dibaca berulang-ulang. Pada ayat 1 dibaca 7 kali, pada ayat 38 dibaca 14 kali, pada ayat 58 dibaca 16 kali, pada ayat 81 sampai pada bacaan bala dibaca 4 kali. Kemudian saudara-saudaraku, membaca surah Yasin ini juga selain ada yang dibaca berulang-ulang, ada juga beberapa ayat di ujung ayatnya kita baca panjang dan sambil berdoa. Ayat pertama surah Yasin ayat 6. Di ujung ayatnya kita baca panjang, pejamkan mata, berdoa. Litunziru qawman ma unziru aba'uhum fahum ghafilun. Ghafilun. Kita baca panjang sambil berdoa dalam hati. Habis bacaanmu, habis doamu. Doanya apa? Up to you. Terserah Anda. Apa saja doa kita, insya Allah Allah kabulkan. Tapi berdasarkan dari redaksi ayat, bacaan doa yang dianjurkan itu adalah doakanlah saudara-saudaraku supaya kita tidak termasuk orang yang lalai. Tidak termasuk orang yang lalai. Karena kita dalam keadaan sholat, kita tidak ingat lagi bacaan kita, dan bahkan kita pun tidak ingat lagi rokaannya. Karena apa? Karena hati kita lalai. Doakanlah pada surah Yasin ayat 6 ini supaya kita tidak termasuk orang yang lalai. Litunziru qauman ma unziru aba'uhum fahum ghafilun. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Doakanlah supaya kita tidak termasuk orang yang lalai ini. Sehingga solat, ketika kita solat, keadaan kita khusyuk, ketika kita baca Al-Quran, dapat kita jiwai, tidak hanya sekedar lalu, dan tidak hanya sekedar mengejar pahala, atau tidak hanya sekedar menjalin silaturahmi, atau tidak hanya kita wirid Yasin, hanya akhirnya mengejar jedah. Baca panjang di ujung ayatnya, pejamkan mata dan berdoa kepada Allah. Kemudian saudara-saudaraku, ayat 9. Di ujung ayatnya kita baca panjang, pejamkan mata dan berdoa. Habis bacaanmu, habis doamu. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fahshaynahum fahum la yubsirun.
pada bacaan yubsirun. Baca panjang, pejamkan mata dan berdoa kepada Allah. Apa doanya? Sesuai dengan redaksi ayat, itu bisa doa kita supaya kita tidak termasuk orang yang tertutup matanya, tertutup mata hatinya daripada melihat kebenaran. Banyak di antara kita manusia ini dari matanya sehat. Secara kasat mata, matanya sehat. Tapi ternyata matanya mata gadapang. Bolang matana, tapi inda mernida. Apa yang tidak dilihat? Dia tidak bisa melihat kebenaran. Buta mata hatinya karena dinding yang membatasinya. Di hadapan mereka ada dinding, di belakang mereka ada dinding. Apa dinding itu? Bisa jadi dinding kebencian. Karena dia benci kepada orang yang menyampaikannya, padahal yang sampaikan oleh sang ustadz itu benar, tapi karena dia benci, karena sentimen kebenaran yang sampaikan ustadz pun diabaikannya. Doakan supaya kita tidak termasuk orang yang seperti ini. Ada dinding kepentingan. Karena beda kepentingan, padahal itu yang disampaikan adalah benar, karena beda kepentingan, maka kebenaran yang disampaikan oleh penyampai kebenaran kita tidak terima. Padahal kebenaran itu sumbernya dari Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman kita umat Islam. Tapi karena beda kepentingan kita, kebenaran yang disampaikan orang penyampai kebenaran kita abaikan, tidak kita pedulikan, dan kita tidak laksanakan. Doakanlah pada ayat 9 ini supaya kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Kemudian saudara-saudaraku, pada ayat 27, di ujung ayatnya kita baca panjang dan kita berdoa dalam hati. Bima ghafarali rabbi waj'alani minal mukramin. Di ujung ayatnya kita baca panjang dan bacalah doa dalam hati. Apa doanya? Berdasarkan redaksi ayat dan redaksi ayat sebelumnya, doanya adalah mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan. Siapa orang-orang yang dimuliakan itu? Adalah orang yang ketika dia menghembuskan napas terakhir di ujung hayatnya, dia kematiannya husnul khotimah, kematian yang baik. Doakan pada ayat 27. Kita baca surah Yasin secara berlahan-lahan dan sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya baik Ustaz, mengingat waktu kita sudah hampir menunjukkan menit ke-49, mungkin boleh langsung juga kesimpulan kita disampaikan di sore hari ini. Terima kasih kepada pendengar kita, kepada penyiar kita, karena terbatas oleh waktu, maka walaupun tidak kesimpulan, supaya masyarakat kita, seluruh pendengar dapat melaksanakan Yasin, suruh membaca surah Yasin dengan Yasin 41, kami teruskan dulu sedikit lagi ya. Kemudian pada ayat 38 yang kita baca tadi, yang dibaca 14 kali, Jalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Kita baca 14 kali. Di ujung ayatnya itu kita baca panjang, pejamkan mata dan berdoa. Sehingga kita baca ini tidak kita mengejar jumlah, tapi kita kejar jumlah dan kualitas bacaan kita.
Zalika taqdirul azizil alim. Bacalah panjang dan berdoa dalam hati. Apa doa kita? Doanya sesuai dengan redaksi ayat menurut pemahaman kami. Bacalah doa, doa supaya kita termasuk orang yang taat kepada Allah. Doakan kita termasuk orang yang taat kepada Allah. Sebagaimana matahari taat kepada Allah. Matahari adalah planet terbesar di alam semesta ini. Matahari tunduk dan patuh kepada Allah. Maka doakanlah kita supaya termasuk manusia hamba Allah yang taat kepadanya. Karena ketaatan inilah menunjukkan kita sebagai hamba Allah yang beriman. Karena orang yang berharta tanpa taat, maka hartanya tidak membawa keberkahan. Kalau orang yang berilmu memiliki gelar yang berjejer tanpa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ilmunya itu bisa sia-sia dan hidupnya tidak berarti. Orang yang memiliki kekuasaan tidak taat kepada Allah, maka kekuasaannya bisa membawanya kepada kesusahan dan membuat kerusakan di muka bumi. Maka doakanlah di sini, minta kepada Allah supaya kita termasuk orang yang taat kepada Allah. Kemudian pada ayat 58, salamun qawlam mir rabbir rahim. Dibaca 16 kali. Kemudian pada ujung ayatnya itu kita baca panjang dan berdoa dalam hati. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Doanya up to you, terserah Anda. Tapi doa yang diajurkan berdasarkan redaksi ayat, doakanlah kita termasuk orang yang masuk surga. Orang tua kita doakan masuk surga. Putra dan putri kita doakan masuk surga. Mertua kita, menantu kita, saudara-saudara kita, kakak, abang, adik kita semua, kemudian seluruh keturunan kita, kaum kerabat kita, termasuklah orang yang masuk surga. Dibaca 16 kali. Kemudian pada ayat 81 dibaca 4 kali. Di sini saudara-saudaraku, dianjurkanlah kita membaca doa. Apa doa hajat dan keinginan kita? Apa hajat, doa dan keinginan kita? Kalau ingin sehat, doakan pada ayat 81 ini. Pada bacaan bala, doakan dalam hati supaya kita sehat, panjang umur, dimurahkan rezekinya. Kemudian pada ayat 82, innama amruhu ija arana syai'an an yakula lahukum fayakun. Pada bacaan pada kun fayakun, bacalah dalam hati doanya, doa supaya hajat keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, bagi kita yang ada tidak mungkin. Tapi bagi Allah, dia cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Semua keinginan kita, hajat kita yang menurut akal pikiran manusia tidak mungkin, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Sebagaimana Allah berikan kemujizatan kepada para nabi dan rasul, bahwa salah satu contohnya saudara-saudaraku, Nabi Ibrahim alaihissalam khalilullah, dia dibakar dalam api. Tapi ternyata api itu yang sifatnya panas, membakar, Allah ubah sifatnya menjadi tidak membakar. Dan Nabi Ibrahim AS diselamatkan Allah, dia dalam keadaan dingin di dalamnya. Kunna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Betul juga kepada Nabi Musa AS. Menurut akal tidak mungkinlah tongkat dari kayu bisa berubah menjadi ular. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun, jadi maka jadilah. Tongkat itu menjadi ular, bisa melawan sihir-sihir daripada Firaun, dan tongkat itu bisa membelah lautan. Begitu juga saudara-saudaraku, mujizat-mujizat Nabi para Rasul itu semua adalah
kekuatan Allah. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka hanya Allah lah yang memiliki kekuatan itu. Dan pada ayat 82 itu, bermohonlah kepada Allah dengan seyakin-yakinnya segala hajat dan keinginan kita, apapun yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kalau Allah kehendaki. Inilah kekuatan kita umat Islam dalam menjalani kehidupan ini. Jangan takut kepada kekuatan teknologi. Ada lagi kekuatan yang lebih dahsyat lagi, yaitu kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Dan jangan takut kepada segala bentuk penyakit. Ada sesuatu kekuatan yang paling dahsyat lagi, kekuatan yang bisa menghindarkan kita dari penyakit itu, yaitu melalui keutamaan dari membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah obat bagi orang-orang yang beriman, vaksin yang paling tinggi, yang paling mujarab, tanpa biaya. Yang penting kita sempatkan kita membaca Al-Quran, secara otomatis itu akan meningkatkan iman kita, meningkatkan kekebalan tubuh kita, dan meningkatkan amal soleh kita. Itu juga akan meningkatkan rezeki kita. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kaum muslimin dan kaum muslimat di mana saja berada, mudah-mudahan pengajian yang ada dalam masyarakat kita, baik pengajian kaum ibu, naposo noli bulung, karang taruna, atau kaum bapak, ketika kita baca surah Yasin, mari kita laksanakan dengan cara sistem Yasin 41. Ataupun kita baca surah Yasin secara pribadi, laksanakanlah sistem Yasin 41. Mudah-mudahan Al-Quran itu dapat lebih kita jiwai, dan insya Allah akan kita dapatkan segala bentuk keutamaan-keutamaan dalam kehidupan kita. Dan insya Allah juga Al-Quran akan mensyafaatkan kita nanti di alam kubur, di dunia, dan apalagi nanti dalam akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunjukkan kita kepada jalan kebenaran dan melaksanakan kebenaran itu. Usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku berwasiat kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat di mana saja berada, bertakwalah kepada Allah. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Wallahu muwafiq ila qomatrik billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.